berapa pakai? Kita ke 500 berapa itu? Dengan Kapolda dan jajaran dari Muspida, di sini ada Wakil Wali Kota, Pak Camat, yang sampai ke Pak RW. Saya lihat, melihat untuk bagaimana keterlibatan TNI dan Polri di dalam membantu pemerintah daerah, membantu warganya, dan memang ini kita ciptakan ya, TNI Polri menciptakan Kampung Tangguh Jaya. Ini kurang lebih hampir 200 Kampung Tangguh Jaya, 203. Di mana di sini pola hidup bersih, bagaimana penerapan 3M, kemudian bagaimana proses keluar masuk warga, kemudian bagaimana penanganan yang terpapar, dan kemudian bagaimana pemulihan perekonomian di sini terlihat. Ya, di sini terlihat. Ini sangat bagus dan ini akan dikembangkan lagi ke daerah-daerah yang lainnya. Saya rasa itu saja dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak RW, Bu RW yang sudah memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini. Dan justru yang terlihat nyata di sini, terlihat bahwa memang kegiatan-kegiatan ini yang dilaksanakan menggambarkan bahwa bangsa Indonesia luar biasa memegang teguh Pancasila, karena di Pancasila itu gotong royong ada, persatuan dan kesatuan terlihat. Terima kasih. Kemudian bersama jajaran pemerintah Kota Madia Tangerang ada Pak Camat Ciledug, kemudian ada Lurah Sudimara Barat, ada Pak RW, Pak RT. Melihat sejauh mana pelaksanaan Kampung Tangguh Jaya di RW 09 Kelurahan Sudimara. Di sini ada 29 ya, yang terkonfirmasi positif. Sekarang yang isolasi ada 11 orang. Tadi kami sudah lihat bagaimana mekanismenya, testing, tracing, treatment, kemudian bagaimana masyarakat membantu logistik, bagaimana dapur umum, bagaimana budidaya ikan lele, sayur-sayuran dan sebagainya. Kalau program ini terus digelorakan, insya Allah di tingkat RW, maka COVID bisa kita perlahan-lahan bisa kita putus mata rantai. Di samping gerakan 3M melalui RT RW ini juga kita terus maksimal. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Nah, yang terpenting adalah TNI Polri bersama pemerintah daerah dan segenap masyarakat bahu-membahu bersama-sama.